Stasiun Sudirman P dibuka pintu sebelah kanan dari arah lanjutnya kereta. Periksa lagi kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal. Hadir di dalam loka, beranikan celah peron, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Hati-hati pintu dibuka, hati-hati Stasiun Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Budha City World. Oke, saat ini kita berada di stasiun Sudirman ya, persis. Wah, gue udah lama gak kesini. Soalnya gue lebih sering ke sekarang udah gak di City ya, persis. Nah, jadi untuk kali ini kita mau ke nah, kayak gitu, keretanya berubah banget kan. Kalau kereta ke arah Bekasi itu jangan heran itu penuh kayak gini. Nah, jadi kali ini kita mau lihat suasana di sore hari di jam sibuk ya. Dan ini adalah jam pulang kerja. Dan baiknya ini sudah mau sampai jam 6 sore. Jadi kita mau coba explore di stasiun Sudirman. Nanti akan aku buat video selanjutnya itu adalah gimana kesibukan di stasiun Duku Atas BNI ya. Jadi kita bukan hanya nge-review stasiun KRL, juga stasiun MRT juga. Nah, jadi kali ini untuk video kali ini adalah untuk video yang suasana kesibukan di stasiun Sudirman. Oke, kali ini kita coba explore ke sini, Francis. Oke, let's go. Nah, Francis, kayak gitu keretanya. Soalnya kalau kereta ke Bekasi itu memang kadang lama banget sih, Francis. Jadi kali ini kita mau coba explore di sekitar stasiun Sudirman ya, Francis. Dan by the way, kalau di sini, nah, ini sekarang ada tempat toilet baru ya. Ini baru direnovasi sama toilet wanita, ini yang pria. Nah, ini sekarang ada musola juga di sini. Ini baru ya toilet dan musolanya ya, Francis. Nah, ini kita lihat dulu. Wow, ini banyak banget. Padahal keretanya udah 12 loh itu. Sampai kayak gitu penuhnya. Masya Allah. Yang ke Cikarang itu yang via Manggarai, ini masih ramai banget sih kalau aku lihat. Nah, jadi kayak gini suasana kesibukannya. Itu masih ramai banget ya, Francis, di peron 2. Dan peron 1 juga nggak beda banget sih. Soalnya ini memang kalau kadang-kadang ke arah ini dia, ke via Senen. Jadi dia balik ke Cikarang. Jadi kayak putar gitu, Francis. Nah, ini kebalikan. Namun kalau ini bedanya, ini kita bisa putar ke arah Senen, tapi kita tidak bisa turun di stasiun Senen ya. Kalau ke arah Cikarang. Jadi dia sampai Kampung Bandan, kadang hanya sampai Angke doang ya di sini. Nah, ini yang cuma sampai Angke. Oke, kita coba explore sisi sana ya, Francis. Wow, sampai kayak gitu kan, Francis? Wah, kayak gini. Masya Allah. Wow, ini memang ramai banget sih di stasiun Sudirman. Oke, kita coba explore di peron 1 di sini ya. Ini juga ramai banget sih. Tuh, sampai kayak gitu. Sampai ujung sana. Yang peron 2. Jadi gua sarankan kalau kamu nggak ingin ramai, gua sarankan naiknya di BNI City aja, Francis. Kalau nggak ingin penuh banget sih di stasiun Sudirman. Jadi kan stasiun KRL ada dua nih.
mungkin itu agar membantu kepenuhan stasiun Sudirman. Kalau nggak ingin apa ya berdesak-desakan atau sampai penuh banget kayak gitu ya. Tuh sampai kayak gini kan. Wah, kayak gini berat sih. Masya Allah. Kalau jam pulang kerja memang kayak gini berat sih. Di stasiun Sudirman. Jadi kadang kalau kereta Bekasi itu memang agak lama ya, Francis. Oke, kita coba turun, naik ke agak ujung situ ya. Nah, sekarang berubah menjadi Cikarang, Bekasi, dan Manggarai ya, Francis, itu. Ini kan wayfindingnya yang 2020-an ya, Francis. Ah, di sini ada tempat charging ya, di sini. Nah, ini yang tempat makanan yang terkenal ya. Yang katanya mie ayamnya enak sih di sini. Di dekat stasiun Sudirman. Ini lagi ada pembangunan gedung apa ya? Gedung transit gitu ya, Francis. Jadi kawasan integrasi. Kayak gue penasaran apa itu gedungnya. Nah, ini yang di depan Alfamart itu. Yang di sebelahnya Alfamart dekat dengan stasiun Sudirman. Kayaknya gue belum pernah nge-review stasiun Sudirman sih. Cuma numpang doang baru turun dari stasiun. Turun dari kereta. Oke, kita coba jalan di sini ya. Tuh, sampai kayak gitu. Nah, ini ada kereta yang ke Cikarang via Manggarai, Brances. Cikarang atau Bekasi ya? Ya, Bekasi sih biasanya. Oh iya, benar, Bekasi. Kalau Bekasi nggak begitu banyak sih, kalau menurut aku itu. Biasanya kalau lebih ramai itu Cikarang, Brancis. Wow, penuh juga ya. Nggak kalah kayak kereta ke Bogor. Tapi kalau kereta Bogor tuh memang lebih sering headway-nya dibandingkan kereta ke Bekasi. Nah, ini nanti akan jadi tempat integrasi ke LRT ya, Francis, yaitu Sky. Maksud aku Serambi Temu nih. Ini namanya Serambi Temu Duku Atas. Nah, ini ada kereta lagi nih. Ini KRL ke Angke. Wah, ini keretanya bagus juga nih. Wow, ramai juga rupanya yang ke Angke ya. Biasanya pada transit ke Tanah Abang, kalau enggak Duri, Brancis. Tuh, sampai kayak gitu. Wah, ini soalnya keretanya ada 8 ini, Brancis. Wih, penuh juga. Wah, kalau yang wanita nggak begitu banyak sih. Oke, ini keretanya berangkat dari Sudirman. Nah, ini adalah nanti akses integrasi antara KRL sama ini ya, ke Serambi Temu Duku Atas. Ini akan terintegrasi ke stasiun LRT Jabodetabek ya, Francis. Sebenarnya belum sampai Bogor sih. Ya berarti kan Jadebek. Soalnya Bogor belum sampai sih, Francis. Tapi ini kayaknya ada dua lantai kalau nggak salah ini. Jadi ada jembatan akses kayak skybridge gitu. Jadi kamu tinggal nyebrang ke stasiun LRT. Nah, ini. Tapi ini nggak apa ya ini ya? Ya ini, atau mungkin ini kawasan komersial ini, Brancis. Oke, keren-keren. Wow, ini keren ya, Brancis, kalau kita lihat pemandangannya. Masya Allah. Nah, jadi bagus ya.
Namun ini kapan ya selesainya untuk Serambi Temudu ke atas ya, Francis? Jadi akan tren juga kalau kita jalan-jalan ke stasiun LRT, Francis. Nah, tapi sebenarnya semoga aja ini selesainya pas ini ya. Karena LRT Jabodetabek itu kan rencananya diberoperasi itu sekitar antara bulan Juni dan bulan Juli 2023, Francis. Dan kalau kita lihat di sini ada menara BNI. Nah, itu. Ya, menara BNI. Ini enak ya, kita bisa lihat gedung-gedung pencakar langit di sini. Walaupun memang stasiun Sudirman ini agak kecil sih dibandingkan stasiun BNI City. Cuma yang aku heran itu apa ya? Kenapa disendirikan gitu ya untuk stasiun BNI City? Akhirnya bisa digunakan KRL juga sih. Tapi kalau menurut aku memang agak jauh banget sih kalau dari stasiun MRT yang mau integrasi ke KRL. Makanya mereka lebih suka tuh lebih deket ya. Ya kayak stasiun ini, stasiun Sudirman kan lumayan deket banget ya dengan stasiun MRT. Harusnya kan di-extended aja sih kalau menurut aku itu, kalau stasiun Sudirman. Tapi kan bisa dipisah ya antara kereta bandara sama kereta KRL. Walaupun memang di sini jalurnya agak minim ya, cuma hanya 2 rel ini. Nah, ini ada kereta airport ya. Tapi kalau menurut aku itu, kenapa nggak dibangun MRT ya ke bandara? Kayak ini, kalau di Singapura itu kan ada ini, ada MRT di stasiun Bandara Changi itu. Jadi mending jangan disendirikan gitu sih. Ya bolehlah untuk kelas-kelas yang, ya kayak kelas-kelas itu ya, premium gitu. Atau bisa diperpanjang aja sih KRL sampai ke bandara. Soalnya kan bukan hanya penumpang kita naik pesawat ya. Misalnya kayak penumpang bawa koper gitulah. Ini kan biar kita naik transportasi umum, termasuk kayak pegawai di bandara itu kan mungkin pada ingin naik transportasi umum juga ya, Francis. Kalau setiap hari naik kereta bandara kan mungkin agak mahal banget sih. Sedangkan kereta premium itu kan nggak setiap ini ya, setiap 5 menit kali sih, Francis. Ini ada kereta lagi ya, Francis. Ini yang KRL ke Bekasi juga via Manggarai. Ya, ini kereta Bekasi ya, Francis. 12 kereta. Ini masih mending. Namun, Francis, kalau aku lihat itu kayak gini. Wow, penuh banget. Oke, kita coba lihat ke lantai atasnya kayak apa ya. Soalnya kan halte Duku Atas 1 sudah dibuka ya, Francis. Biasanya pada lanjut ke ini, pada lanjut jalan dia ke halte, ke stasiun Sudirman kalau dari halte Duku Atas 1. Dan memang kalau stasiun Sudirman jangan heran banget sih kalau penuh. Nah, kayak gini. Ini ada lagi kereta bandara. Wow. Harus mengalah sih KRL kalau ada kereta bandara sih. Aduh, ini sampai susah nih lewat mana. Penumpangnya perlu banget. Jadi kayak gini kalau suasana di sore hari ya, kalau di jam pulang kerja. Stasiun Sudirman ini selalu padat banget. Tuh sampai kayak gini. Antrinya panjang banget.
mungkin pada males yang ke Manggarai ya berakses, yang pada balik ke Cikarang. Lokasi berikutnya tersedia di Stasiun Tanah Abang, rangkaiannya 12 kereta. Oke, kita belok dulu ya. Ya, lewat sini aja kita. Oke, kita jalan sampai kayak gitu bro dan sis. Banyak banget. Nah, ini di pintu ke terowongan Kendal ya, Francis. Lumayan banyak banget ini. Ini biasanya pada kebaikan dari MRT, Francis. Atau naik bus non-BRT kayak 9D. Atau mungkin bisa juga yang naik bus 6Q yang pada turun ke Sudirman, Francis. Ya, oke, Francis. Kita coba ke lantai atas ya sebelum kita keluar. Wah, ini banyak banget sih. Yuk, kita naik ke eskalator aja nih. Kalau ini kan ada eskalator naik dan turun ini, kalau di stasiun Sudirman. Tuh, sampai kayak gitu. Masya Allah, ini banyak banget sih. Ini udah jam 6 sore rupanya. Wow, ini penuh banget sih. Oke, kita coba lihat di atas ya. Apa penuh juga nggak? Maksudnya, ramai nggak di lantai atas? Biasanya kan pada lanjut dari Transjakarta itu yang ke stasiun KRL. Ya, pada jalan kaki dari halte Duku Atas 1. Soalnya kan halte Duku Atas 1 itu dekat banget ya dengan stasiun Sudirman. Hanya jalan sekitar 115 meter ya dari halte Duku Atas hingga ke ini, stasiun Sudirman. Oh, ini nggak begitu ramai banget sih. Oke, ini kita berada di pintu deket ini ya. Kalau keluar itu kita dah ke halte Duku Atas 1 ya, Francis. Nah, ini ada Indomaret Point. Ini Siliwangi Bulukukus. Ini ada akses tangga. Kalau nggak ingin di eskalator ya, kalau turun. Sebenarnya ada eskalator turun. Ini kan pakai tangga yang di peron 2 dan 1 ini. Ini, wah, ini Siliwangi ini. Ini biasanya oleh-oleh dari Bogor ya. Nah, ini ada roti O di sini kalau kita lagi nongkrong ya. Ya, benar. Ini panah ke... Cuma ini agak salah sih. Kalau Duku Atas BNI itu kan harus turun di eskalator ya, keluarnya. Nah, ini baru benar kalau kita lurus itu ke halte Transjakarta Duku Atas BNI. Duku Atas 1. Dan kalau kereta api bandara ya, mending turun di BNI City daripada turun di Sudirman. Kan itu sudah langsung terintegrasi ya dengan kereta bandara. Nah, ini ada mesin top up ya, tapi ini hanya menggunakan kartu e-money ya di sini. Tapi keren banget ya di sini ada LED-nya juga nih. Ini kayaknya nggak ramai banget sih kayak di terowongan Kendal yang dari itu stasiun MRT Duku Atas ya, Francis. Oke, kita mau keluar dari stasiun Sudirman ya, Francis. Nah, ini benar ya, banyak pada turun itu ke peron yang ke Bekasi, Francis, yang di peron 2. Yang peron 2 itu ke arah Bekasi Cikarang via Manggarai. Atau kalau agak jauh sih ya itu, yang peron 1 ke Cikarang via Kampung Bandan atau Pasar Senen. Oke, kita turun dulu ya. Ya, sekarang kita turun dari lantai 1 atau lantai 2 ya nih. Ini lantai 1 kayaknya. Nah, nih. Ini masih belum diubah ya, peron 1. Tapi benar sih, Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan, Jatinegara. Yang berubah tuh yang di peron 2 rupanya, Bekasi, Cikarang. Kalau Manggarai masih ada itu. Soalnya kan ini yang dibuat 2020 ini, pas ditata stasiunnya. Maksudnya di replik lagi tuh maksudnya apa ya? Kayak direnovasi gitulah stasiun Sudirman. Wayfindingnya diubah gitulah, Francis.
itu harusnya diganti warna biru sih, yang oranye-nya itu kan sudah bukan loop line lagi, jadinya berubah menjadi blue line itu, yang ke Tanah Abang, Kapuk Bandan, Jatinegara, Duri. Nah ini dia yang kereta ke Bekasi. Ini nggak ramai banget sih, yang livery general. Oh, sekarang lebih cepat ya kalau Bekasi. Kalau di jam rush hour memang cepat sih headway-nya kalau KRL-nya. Nah ini kalau ingin makan atau minum itu bisa beli di Lawson ya. Nah itu. Oke. Kita mau keluar dari stasiun Sudirman ya. Barusan kita naik ke atas, sekarang kita mau coba keluar dari stasiunnya kayak apa ya. Nah, jadi kalau kamu mau ke MRT, nanti kan aku buat video itu ya, video selanjutnya ya. Nah, ini kita bisa keluar langsung ke stasiun MRT Duku Atas. Nah, benar, kita keluar MRT ya di sini ya. Oke, kita mau keluar dulu ya, Francis. Kayaknya di sini banyak kuliner ya di sini. Ya, kita sudah keluar dari stasiun Sudirman. Wow, ini ramai banget ya. Dan ini pasnya lagi ada festival kuliner ya di sini. Dan by the way, bentar lagi udah mau bulan puasa juga sih. Waduh, ini ramai banget sih. Tuh, sampai kayak gitu. Ya Allah, ini penuh banget ini. Jangan heran kalau Terowongan Kendal sekarang sudah jadi kawasan TOD ya. Oke, kita udah sampai di sini dan ini lengkap ada wayfinding ya di sini. Tuh, sampai kayak gini. Ini banyak makanan-makanan juga sih. Ada tempat-tempat vendor-vendor kuliner gitu, Bu Rensis. Ada ayam taliwang, ada banyak macam-macam kuliner di sini. Kayaknya lebih ke makanan UMKM gitu. Oke, ini dia, kita dah berada di kawasan dekat stasiun Sudirman. Jadi kayak gini ya suasana keramaiannya. Ya Allah, ini penuh banget itu yang ke stasiun Sudirman. Memang pada kebaikan pada ke stasiun Sudirman daripada ke BNI City ya, Francis. Nah, jadi di stasiun Sudirman ini, nah ini kan lagi ada festival kuliner ya di sini, di Terowongan Kendal. Ini ada chicken stick di sini, nah itu. Kayak makan makanan stick gitulah. Tapi kayaknya ini perlu banget sih, soalnya pada lagi makan soalnya. Apalagi ini kan pas makan malam juga ya. Kebanyakan street food gitu. Jadi nggak kalah kayak di ini, kayak di kawasan Kebun Kacang yang deket Grand Indonesia. Wow, ini banyak macam-macam makanan di sini. Ini ada makanan ayam taliwang di sini, Francis. Oke, keren banget ini, banyak makanan. Ayam taliwang, Pak Dik Kumis. Banyak ya makanan ayam taliwang itu kan masakan Lombok ya, Francis. Kalau risoles kan udah biasa ya kita. Berapa nih? 11.000. Ah, serius? Oke. Okay. Jadi kayak gitu ya kita explore di stasiun Sudirman di suasana jam pulang kantor, Francis. Ya, oke, okay, Francis, mungkin itu aja untuk vlog suasana sore hari di stasiun Sudirman yang super ramai banget. Jangan heran kalau ramai banget kalau pas di jam pulang kantor ya. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe beserta dengan tombol lonceng ya, Francis. Agar aku tetap semangat untuk membuat video ya, Francis. Nah, jadi kayak gitu ya, kita tadi jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, kita eksplor di stasiun Sudirman di suasana jam pulang kantor ya. Apalagi di jam sibuk ini.
Dan sekarang ini aku berada di terowongan Kendal dan ini memang ramai banget sih. Banyak banget penumpang. Ini yang pada beralih ke KRL, kebayangkan yang dari MRT Brancis. Dan by the way di sini di terowongan Kendal lagi ada festival di sini. Nah, kalau di sini kan lebih ke festival pakaian ya. Kalau pas di dekat stasiun Sudirman itu festival kuliner ya. Ada makanan ringan, ada makanan kayak ayam taliwang, rupanya ada juga sih di situ. Oke, jadi kayak gitu ya. Nanti video selanjutnya akan aku buat yaitu suasana sibuk di stasiun Duku Atas BNI. Oke, mungkin itu aja dan terima kasih sudah menonton di channel Wiras Tiwak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.